di Hadeo ke perjumpaan pagi. Dan saya tetap pembangunan generasi muda. Seperti mana yang telah saya maklumkan bahawa pihak MBC akan memberikan kerjasama yang penuh kepada pihak SPRM untuk menjalankan siasatan, dan saya tidak akan berselindung ataupun melindungi pegawai-pegawai yang telah melakukan kesalahan. Biarlah pihak SPRM jalankan siasatan dan mereka masih dalam siasatan polis. Pihak SPRM. Apakah tak dorong kedalaman atau belakang? Tugasan biasa, mana-mana pegawai yang sedang disiasat, kita akan tempatkan mereka pada satu tempat supaya dia gantung dulu tugas mereka untuk dan tugas ini akan diambil oleh pegawai lain. Ini rutin biasa bagi penjawat awam. Mana-mana mereka yang telah disiasat dan sebagainya, kita akan gantung tugas mereka dan mereka akan dapat tugas lain dan tugas mereka akan diganti untuk anggota yang lain. Datuk, adakah pihak MBS menjalankan siasatan dalaman sendiri dulu isu ini? InsyaAllah, lepas ini kita akan jalankan siasatan dalaman. Tapi sebenarnya kita tak nak ganggu siasatan SPRM. Kalau kita biarkan siasatan SPRM dulu, apa hasil daripada siasatan SPRM dan kita akan ambil tindakan selepas itu. Kalau kita buat siasatan sekarang, takut ganggu siasatan SPRM. Okey, terima kasih.